Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Lesius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayo Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di acara Rising Star Dangdut Indonesia pada malam hari ini, gaya Ting Ting menjadi sorotan nih. Cantik banget ya, mirip wanita Turki nih, wow, dengan tutup kepala yang sangat menakjubkan. Pemirsa bisa lihat sendiri deh dengan gayanya yang seperti ini, wow, luar biasa. Ayu Ting Ting cantik banget ya, pose seperti anak ABG nih. Dilansir dari akun Instagram Krishna Fahreji, Ayu Ting Ting love you. Di sini outfitnya mutu-mutu, stylist Erik Halamin, hairstylist Krishna Fahreji. Unggahan Krishna Fahreji tersebut mendapatkan komentar dari beberapa sahabat Ayu Ting Ting dan juga pemirsa. Dari Robby 1212, wow, love you ulala, cantik banget Ayu, wow, amazing Ayu Ting Ting. Dari Lia Putriana. Kemudian di sini juga ada dari sahabat kita Markoneng Towen, wow, panas, love you. Dan juga ada dari si ganteng nih ya, Dika Suzab, ya ampun cantiknya Bu, I love you. Kemudian juga dari Cynthia Olivia, cantik banget Kak Ayu, wow, cantik, love you, panas, cantik banget, Masya Allah, cantik banget Ayu. Dari Tina Raihan, Sundari 6855, cantik Ayu, rambut panjang tambah cantik. Dari Wulan, cantik banget Kak Ayu, kapan aku bisa ketemu, Aigo, keren banget, love you Ayu Ting Ting. Oktaria 96, umurnya turun jadi 19 tahun, haha, ada-ada aja ya Oktaria. Kemudian juga dari Bunga Ros, mantap, cantik, pinter sekali kau Ayu Ting Ting, top Marco top ya Ayu Ting Ting, love you. Bisa cantik banget sih. Dari Mila Love by Wida. Kemudian juga dari Nuni, makin kece nih Mahmud, keren tampilannya dari rambut dan make up, luar biasa ya. Dari Salsabila, Mahmud tambah cantik dan tambah muda, Korea stylish. Syarifah ABG, love you. 608, gila Ayu Ting Ting cantik banget, stylish Korea, love you, panas, love Ayu Ting Ting. Dari Syahir 625, pop singer Ayu Ting Ting superstar, amazing singer like Hollywood star. Ya Allah meleleh aku, hahaha. Ya Allah love banget. Dari Dewi Widya 05, idola aku, cantik-cantiknya kesayangan aku, wow, cantik banget, wow, Korea banget nih. Dari Ayu Ting Ting 93, ini misal Kak Erik Halamin, kalau collab sama Kak Krishna Fahreji, hasilnya wow banget ya, parah nih, asli gila. Dan di sini Ayu Ting Ting sedang berfoto bersama dengan Ivan Gunawan. Love you ya, dari I Lovers. Wah, terlihat sangat cantik, menarik dengan bibir yang sangat menawan nih. Cocok tapi sayang banget duetnya minggu depan. Ayu Ting Ting tidak bisa duet dengan Ivan Gunawan malam hari ini ya, duetnya minggu depan insya Allah. Elah sayang Umi, pada nonton kesayangan Ayu Ting Ting gak nih, gancus ke channel Rising Star Indonesia Dangdut ya, karena penampilan Ayu Ting Ting malam hari ini sungguh luar biasa, cantik dan memukau. Dan pada saat Ayu Ting Ting ketawa nih, nular banget ya ketawanya, Mimin juga ikut ketawa nih. Pokoknya bawaannya happy aja deh kalau udah lihat dan dengar suara Neng Ayu Ting Ting. Sehat selalu untuk Neng Ayu, semoga acaranya pada malam hari ini lancar jaya ya. Wah, bener-bener ya, look-looknya beautiful banget deh. Mutu tuh Erik Halamin, Krishna Fahreji, perpaduan yang sangat sempurna di acara malam hari ini di Rising Star Indonesia Dangdut yang luar biasa spektakuler. Selamat malam hari ini, Ayu Ting Ting berhasil memberikan contoh lagi nih ya, artis fenomenal yang tercantik nih. Mutu-mutu dan Erik Halamin serta Krishna Fahreji mampu memberikan warna dan sentuhan yang indah kepada Ayu Ting Ting.
Dengan rambutnya yang sedikit panjang dan bajunya yang merah serta bibirnya yang menawan, ditambah bandana rambut yang seperti topi, membuat Ayu Ting Ting semakin terlihat kece dan juga terlihat sangat cantik. Outfit yang sangat serasi dipadupadankan di badan Ayu Ting Ting yang memang masih terlihat sangat muda sekali dan cantik. Tak hanya Krishna Fahreji, di sini juga Ayu Ting Ting mengunggah foto yang sama ya di acara listrik Sari Indonesia Dangdut malam hari ini. Di sini Ayu Ting Ting pun menuliskan fit mutu-mutu Neklet Press Studio Hair Krishna Fahreji Fashion Stylist Erik Halami. Di sini Ayu Ting Ting juga membagikan fotonya yang cantik ini ya kepada sahabat-sahabat semua di rumah. Doa Mimin selalu menyertai Ayu Ting Ting deh. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan, sehat selalu untuk Ayu. Semoga segala pekerjaannya dilancarkan dan semoga diberikan kesehatan dan keberkahan. Lancar terus pekerjaannya serta diberikan kebahagiaan. Dan doa Mimin yang teramat dalam untuk Ayu Ting Ting, semoga suatu saat nanti bisa mendapatkan jodoh yang terbaik yang memang benar-benar sayang dengan Ayu dan juga keluarga, terutama dengan Bilqis tersayang. Semoga para sahabat semua bisa terus menyayangi Ayu dan support Ayu dengan sangat indah. Walaupun banyak cobaan dan juga hater yang sangat menyakitkan, Ayu Ting Ting tetap tegar menghadapi apapun yang dikatakan oleh para netizen. Semangat terus Ayu, semoga selalu bisa berkarya dan semoga selalu bisa menghibur para sahabat semua di rumah. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, up to date tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat malam, selamat beraktivitas, selamat bekerja kembali untuk sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.